kelompok abang-abang. Dibeli, ya. Nih, sini beli 3, dapat 1, dapat 4. 10 baru dapat bonus. 7.000, Bu. Lebih baru. Yang ini, Pak. Nah, jadi. Makasih. Makasih, Bu. Apa kata dunia bila ku tak punya cinta? Apa kata dunia bila ku tak punya cinta? Udahlah, lu kalau mau ngejelasin, jelasin di kantor. Alah, Pak, tolong saya lah, Pak. Ayo, udah, Pak. Buah mata kulitnya berduri, tak disangka hatiku tercuri. Pak Risa. Masa dia tega sih? Harus gimana lagi, Pak? Ngemis salah, dagang salah. Pak, tolonglah, Pak. Saya ini kan orang kecil. Saya nggak punya uang lagi buat modal. Aku ini udah izin sama Petrus, Pak. Petrus itu yang ngasih izin ke aku ini. Dan semua pedagang-pedagang di situ, itu izinnya sama si Petrus itu. Itulah salahnya kalau izin sama preman. Preman itu tidak punya hak mengeluarkan izin untuk berdagang secara resmi. Kata. Gini aja lah, Pak. Berapa aku harus tebus daganganku itu sama Bapak? Kamu mau nyogok saya? Terus maunya Bapak apa? Maunya saya, kamu tidak lagi berjualan di video bajakan. Itu melanggar hukum. Lagian juga kamu tidak boleh berjualan di pinggir jalan. Karena itu mengganggu lalu lintas. Tahu kamu? Terus barang-barang saya gimana, Pak? Barang yang sudah disita itu tidak boleh dikembalikan. Nggak bisa gitulah, Pak. Kamu mau melawan saya? Kamu lupa siapa yang salah di sini? Hah? Apa? Kamu melawan saya? Pergi sana! Kurang ajar tuh si Petrus, kalau ketemu ku hajar dia. Udah deh, Gar. Mendingan sekarang kita pikirin bagaimana caranya cari duit buat makan besok. Gitu! Iya tuh. Yuk, coba kau telepon si Tobing itu, tanyakan sama dia, ada lapang nggak di daerah dia? Aku coba cari pinjaman modal buat kita, ya? Iya tuh, jadi? Ya. Kintan? Kintan, tunggu. Kintan. Apa sih? Aku udah pernah bilang kan, Yon. Cepat atau lambat, cewek kamu tuh pasti bakal tahu kalau kita ada main di belakang. Lagian, kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. Sekarang kamu harus pilih. Aku atau cewek kamu yang nggak up to date itu. Mungkin bener ya kata lo gue nggak up to date, gue nggak ikutin tren. Tapi yang pasti lo tahu, gue nggak murah kayak lo. Lagian lo kenapa? Udah nggak laku, sampai rebut cowok orang segala, hah? Coba kamu lihat dong, Yon. Siapa yang lebih menarik? Siapa yang lebih nggak ngebosenin? Siapa yang lebih seksi? Sekarang kamu pilih. Aku atau dia? Jawab, Yon. Marisa. Aku digerebek lagi, Tan. Sudah berulang kali Tante bilang sama kau. Buat apa kau jual DVD bajakan?
Kurang apa orang tuamu di Medan sana? Sudah aku bilang sama tante, aku ingin belajar mandiri. Tak ingin tergantung sama orang tuaku. Terserah kau sajalah, Gar. Tapi kalau sudah begini, kau mau bagaimana lagi? Tante, tolonglah aku, tante. Tante bilang sama Inang, aku pinjam duit lagi lah. Duitnya kemarin saja belum kau kembalikan. Kau mau pinjam lagi? Mana dikasih, Gar? Tante, tolonglah aku, tante. Tante ngomong sama dia, pinjam duitnya. Iya, tolong aku, tante. Gar, bunga pinjamannya itu besar sekali. Kau pakailah saja dulu, tante. Janganlah, tante. Aku tak ingin merepotkan tante lagi. Tante sudah mengizinkan aku tinggal di sini. Masa aku pinjam duit tante lagi? Apa jadinya? Tolong, tante. Waalaikumsalam. Tunggu. Lu kenapa? Hah? Duduk. Muka lu kenapa? Kok ditekuk kayak begitu? Gak apa-apa, Be. Gak apa-apa. Kintan, gue tuh babe lu. Gue tuh tahu kalau muka lu ditekuk kayak begitu, pasti lu lagi sedih. Kenapa? Kintan baru putus, Be, sama Dion. Apa gue bilang? Dion tuh gak cocok buat lo. Mendingan lo sama si Benny. Babe, orang lagi sedih. Bukannya dihibur, malah dibikin tambah sedih. Heran. Jadi gue ngomong si Benny jadi tambah sedih. Si Tobing kasih kita tempat buat dagang. Ah, serius kau? Ambo serius nih, Gar. Konde, Yohana kemana? Capek lah, yo. Ya, sudah lah. Makasih ya. Ku coba untuk melawan hati. Ah! Kita ini ada yang baru nih film, mbak DVD, mbak, ada yang baru filmnya, mbak, tunggu mbak sebentar, mbak. Apa sih? Maaf, kelihatannya kau lagi sedih ya. Ini kau ambil saja lalu kau tonton, aku yakin kau bisa ketawa lagi. Gratis kok. Kasih ya. Sayang, kelihatannya kamu bawa hoki di antara aku. Sejak kamu pacaran sama aku, bisnis jual mobil aku makin maju, sayang. Terus aku dapat apa dong? Ben. Iya, Bang Rojak. Gua mau ngasih kabar gembira sama lo, Ben. Kabar apa, Bang? Anak gue Kintan udah putus sama pacarnya. Yang bener, Bang? Yang bener. Ya bener, masa gua bohong sama lo? Jadi, Bang? Mudah-mudahan lo jadian sama Kintan, terus lo kawin deh. Iya nggak? Ya udah.
Mbak Be itu emang gak punya perasaan deh, Be. Baik Kintan lagi sedih putus sama Dion. Mbak Be malah sibuk jodohin Kintan sama Benny. Pokoknya Kintan gak mau, Be, pacaran sama Benny. Kintan, lu jangan marah sama Mbak Be. Mbak Be niatnya baik. Baik apaan sih, Be? Kintan tuh tahu siapa Benny. Norak, ceweknya banyak. Nah, justru karena itu, lu tahu gak? Di antara cewek-cewek yang banyak itu, dari zaman dulu sampai sekarang, Benny cuma pilih lu satu-satunya jadi calon istrinya. Gila. Aduh. Kintan, lu boleh ngomong begitu sekarang. Tapi ini semua demi kebaikan lu. Kintan. Enggak. Kintan. Coba untuk melawan hati. Hey Gar, bagaimana dagangan kau hari ini? Laku keras, Tan. Baguslah kalau begitu. Tapi kau jangan lupa bayar hutang-hutang kau sama si Butet, ya? Semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini. Tepiskan sepiku. Nih, kau ambil saja, lalu kau tonton. Aku yakin kau bisa ketawa lagi. Takkan pernah ada yang lain di sisi. Segenap jiwa hanya untukmu. Dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini. Tepiskan sepiku bersamamu. Bagiku semua sangat berarti. Ku ingin kau di sini. Hai. Kau. Kau mau apa? Mau beli DVD? Enggak kok. Aku cuma mau bilang makasih. Kamu benar, gara-gara DVD yang waktu itu kamu pinjemin, aku jadi gak sedih lagi. Itu cuma kebetulan aja. Terus sekarang lagi kesel lagi, tau gak? Kamu ada DVD yang kamu rekomendasiin lagi gak? Sebentar. Nah, yang ini bagus nih. Coba aja lah dulu. Nah. Ini. Ambillah. Berapa? Ah, gratis. Beneran? Iya, kau ambillah buat kau. Makasih ya. Ya, iya. Hati-hati ya. Hei, Gilo. Alamak. Cantik kali dia, ya? Iya, rancak. Tapi kalau angka si gratis terus, kapan kita mau bayar utang? Alah, satu saja tidak apa-apalah. Yang penting aku bisa ngelihat adik kita nih tersenyum terus setiap hari. Adikmu di sini. Nah, kemana kau kumis? Dia yang cantik ini, bukan kau. Ya, Gilo. Selamat sore, Kintan. Mbak Be mana? Belum pulang. Terus lo ngapain di sini? Bang Benny mau ngajak Kintan jalan-jalan. Kintan udah lihat belum mobil abang di depan? Abang baru beli hari ini.
Dan abang cuma pengen Kintan orang pertama yang naik tuh mobil sama abang. Sok banget lo ya jadi orang. Lo pikir gue mau? Denger ya, mimpi lo sekalian. Aku suka kali dan sama dia. Waktu pertama kali ketemu, aku pikir dia tuh anggap aku ini kurang ajar. Aku tarik dia, aku kasih DVD. Wah, jadi kapan kamu kenalkan dia sama tante? Tante penasaran, Gar. Alma, belum lah. Aku nih PDKT dulu. Jadi siapa namanya? Aku lupa, belum tahu namanya. Kau Gar, kau nih sudah cerita kemana-mana sama tante, tapi kau tak tahu namanya. Maaf lah, Tan. Lagian Babe gak usah sok kepedean gitu dong kalau Kintan mau sama Benny. Apaan sih dia? Pagi datang, siang datang. Lihat nih, bentar lagi dia juga datang lagi nih. Kintan. Pokoknya Kintan gak mau lihat muka Benny lagi. Sampai kapanpun juga gue gak akan mau pacaran sama Benny. Titik. Ih, amit-amit deh gue. Ku coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa di sini tanpamu. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini. Tepiskan sepi. Tau Gar. Kintan. Gar, ambo duluan ya. Ya. Gue juga ya Gar. Gue mau nganterin nyokap gue ke dokter ya. Ya sudahlah. Hati-hati kau ya. Hati-hati kalian. Ya. Ya. Kalau ada popo kabari ya. Takkan mungkin ada yang lain di sisi ku ingin. Tau Gar. Kintan. Ada apa kau malam-malam begini belum pulang? Coba bilang, kalau aku dari rumah kok. Aku bosen aja, terus gak tau mau kemana, makanya aku sini. Siapa tahu kamu punya film buat orang bosen gitu. Film buat mengatasi orang bosan. Bentar ya. Bagiku semua sangat. Ah, ini Big Fish. Kau tonton, aku jamin begitu kau selesai nonton besok pagi, kau punya tambahan energi. Ya? Ya. Bantuin kamu beres-beres ya? Alah, gak usah lah, Tan. Biar aku sendiri saja, ya? Kamu tuh selama ini udah baik banget sama aku. Kamu sering menghibur aku lewat bibir-bibir yang kau pinjemin. Lebih dari itu ya, kamu tuh bisa loh baca suasana hati aku. Jadi kamu tahu deh bibir apa yang kau pinjemin. Sekali-sekali boleh dong aku bantuin kamu sebagai tanda terima kasih aku. Dari sini. Ah, gila ya. Aku sampai gak bisa tidur dibuatnya. Ah, suka deh sama kamu mungkin tuh, Gar. Nah, pikiran kau itu sama dengan aku. Wah, jangan kepedean, Gar. Mana mungkin mahasiswa yang pendidikannya tinggi kayak dia bisa suka sama kita-kita penjual VCD bajakan. Bang, film Dark Knight udah bagus belum gambarnya? Udah, belum, belum. Belum, Neng, belum. Zaman sekarang, itu apa yang gak mungkin? Ah, betul tuh, Gar. Jadi orang tuh mesti percaya diri. Ah. Tapi betul juga tuh apa yang dibilang si Rudy. Mungkin kau terlalu percaya diri. Alamak, kau ini dukung pendapat aku atau dukung pendapatnya Rudy, ha? Ambo netral sih lah. Mana kau,
tukang DVD depan kampus kita. Yang kemarin kita lewat senyum-senyum terus kan sama lo. Lo yakin jatuh cinta sama dia? Duh, bukannya gue jatuh cinta sama dia, Firni. Gue tuh cuma suka aja. Tapi kok dia bisa ngerti hati sama pikiran gue loh? Dia tuh hibur gue dengan cara yang unik deh. Dia pilihin film-film buat gue, dia kasih. Nah, tuh film-film tuh pas banget deh sama gue. Ngerti gak sih lo? Eh, jangan-jangan dia anak psikiater yang lagi bikin tesis dengan cara baru kayak gitu. Iya gak sih? Iya, gak usah menghayal deh, aneh-aneh aja deh. Ya bisa aja. Aneh lo. Hai. Eh, Intan. Kamu mau nemenin aku jalan gak? Hah? Hah? Mau kemana? Kencan. Sama aku? Togar, mana janji kau? Sabar dulu dong tante. Kita bukannya kagak usahe buat ngembalin uangnya tante gitu. Ah, diam kau. Aku gak bicara sama kau. Ah, Inang. Kasihlah aku satu minggu lagi. Oke, satu minggu ya. Dan kalau kau tak bisa bayar juga, aku sita semua barang-barang kau ini. Ya? Dan ingat, karena kau sudah terlalu lama lewat jatuh tempo, gandakan bunganya jadi 2 kali lipat. Macam mana pula, Inang? Janganlah kau begitu. Ah, sial kali aku ini. Bawel ya. Jangan dulu lah, Ben. Ini aja gue lagi bye-bye-in anak gue, lo ngawur lo. Jadi kapan, Bang? Apa besok saya jemput Kintan ke kampusnya? Jangan besok. Besok gue mau ajakin Kintan belanja. Lusa deh, lusa. Ya udah, sampai lusa ya Bang Rojak ya. Hai, Didi. Halo, sayang. Aku bangun nggak? Buat kamu, apa sih yang ganggu? Di sini lo, eh? Siapa yang ngasih izin lo dagang di sini? Mana izin lo? Apa kata dunia? Eh? Nggak ada kan lo? Nggak ada kan? Sekarang gini aja deh. Cepat lo beresin di dagangan. Kalau nggak gua angkut. Cepat! Ah, bapak juga mana surat izin untuk menertibkan kami semua? Hah? Lo nantang gue ya? Iya. Kalau bapak ingin menertibkan kami di sini, harusnya punya surat izin resmi. Mana? Iya. Lu tunggu ya. Ntar gua balik lagi. Aku akan berjanji. Gar, ada apa nih, Gar? Tahu lah tuh. Udahlah, kalian tenang aja, ya. Ayo, balik kerja. Yuk lah. Sudah berapa lama mereka berdagang sana? Saya kurang tahu, Pak. Tapi tadi pagi waktu saya selidikin, selain daripada pedagang DVD, pedagang kaki lima yang lain juga nggak punya surat izin resmi, Pak. Terima kasih, Pak. Hey, Pak Kamtip, lagi cari kutu ya? Hei, lu jangan main-mainin gue ya? Jangan, coba cari lah ya.
apa? Main-main apa? Kau tak terima sama aku, ha? Kau main-main sama gue ya? Hei, apa? Aku tak main-main sama kau. Yang bercanda kau itu siapa? Kemarin gua lihat, lu pada dagang di sini. Dagangan macam apa yang kau maksud ini? Gak ada dagangan. Kau lihat sendiri kan? Mata kau lihat itu. Oh, lu emang sengaja mainin gue. Kenapa? Kau gak suka? Mainin gue, lu tak suka. Mainin gue, lu tak suka. Bener. Biarkan saja dia rahasia. Dan ku dampingi. Pergi kau. Pergi kau. Ya kau rasa kau. Macam-macam sama kita. Kalian tuh semuanya gimana sih? Harusnya kalian tuh bantu saya menghadapi pedagang-pedagang itu tadi. Bukan begitu, Pak. Tadi Bapak bilang mau ada penertiban, tapi malah Bapak... Alah, ngomong begitu lagi. Mereka-mereka itu pedagang kaki lima yang gak punya izin. Makanya kita gerbek. Tapi Pak, saya gak ngelihat aktivitas perdagangan di situ, Pak. Ya udahlah, dah! Nonton DVD lagi lo. Kita nonton DVD lagi. Iya. Yeah. Be apaan sih be? Babe kenapa sih? Mulai sekarang lo gak boleh nonton DVD lagi, gak boleh. Iya, yeah, serah Kintan lo. Emang Kintan ngurugin babe apa? Iya, yeah, aja begitu. Eh mau kemana lo? Kemana sih? Coba untuk melawan hati. Hey, Gar. Alamak, kok kagetkan aku saja? Hah? Sedang mangga kau di sini. Kau sendiri? Nih, ambo habis beli obat sakit kepala tadi. Panjang kalau kapan kita bisa dagang lagi? Uang kosan juga belum bayar. Kau sabar dululah. Besok lusa, kita pantau tempat ini. Kalau sudah aman, baru kita dagang lagi. Ya? Oke lah, Gar. Ambo pulang dulu ya. Sabanta. Kau belum jawab tadi. Sedang manga kau di sini. Ande, Santiang. Kau janjian sama si Kintan ya? Apa ini kau? Nah. Udahlah, cepat. Kau pergilah. Mande, mande. Santi yang berjajah aku mah. Ayo, Lekar. Ya. Intan. Yang lain yang biasa jualan di sini pada kemana? Tak tahu kau. Tadi siang tempat ini didatangi sama Kamtip. Aduh, aku nggak tahu. Soalnya tadi aku nggak ada kelas siang. Kami ini jauh-jauh merantau dari kampung masing-masing. Ada yang dari Sumatera seperti aku. Ada yang dari Jawa. Ya, dari mana sajalah. Mereka semua datang ke sini untuk mencari nafkah. Kalau saja kami punya uang lebih, tentu saja kami bakal menyewa pertokoan untuk berjualan di sana. Tapi apa boleh buat? Kami harus berjualan di pinggir jalan. Dan kami sadar, apa yang kami lakukan itu mengganggu ketertiban lalu lintas. Tapi kalau sudah berurusan dengan perut lapar, kami ini harus mengesampingkan pemikiran bahwa kami ini mengganggu ketertiban lalu lintas. Kenapa? Enggak.
Aku nih kesal kali sama para kamtip itu. Sampai kapan kami ini harus berurusan dengan mereka? Tan, maaf ya. Kalau apa yang aku ceritakan tidak enak kau dengar. Enggak, aku nggak apa-apa. Lagian kan, kamu selama ini selalu dengar curhat-curhatannya aku kan? Ya, ngedengerin cerita kamu tadi sih kayak belum cukup deh buat ngebales kebaikan kamu. Lagian juga kalau hari itu kamu nggak ada dan aku juga nggak nonton DVD-DVD yang kamu pinjemin itu, mungkin aku sekarang masih sedih kali. Tapi ngapain tadi kamu sendirian di sana ya? Kok kamu nggak pulang? Kamu kan nggak dagang kan? Aku nih nunggu kau. Nggak tahu kenapa. Perasaanku tuh yakin sekali. Kalau kau bakal datang dan mencari aku. Kenapa? Ada yang salah? Enggak kok, tapi kamu pede banget sih. Gar, Togar, kau tak dagang hari ini, Gar? Aku tak dagang hari ini, tapi mungkin aku mau ke lapak. Kenapa? Lagi rawan razia. Gar, sudahlah. Tante. Iya. Percuma saja Tante ceramain kau. Kau memang tak pernah menyerah. Tapi Gar, orang dari perusahaan minyak itu telepon lagi. Kau yakin kau tak mau terima tawaran kerja dari mereka? Sudah, kau mandi sajalah dulu. Tante sudah masak buat kau, ya? Dia tuh kayak beda deh. Maksud lo? Cara dia ngomong, pemilihan kata-katanya tuh lain gitu. Tuh kan, apa gue bilang? Dia tuh anak psikiater yang lagi bikin tesis. Buktinya, dia tahu kalau lu bakalan datang malam itu. Yeh, gak ada hubungannya kali. Ya, tapi lu akuin dong. Kalau Togar emang lumayan ganteng. Coffee shop yuk. Kata Sasha, Dion sama Marisa akhir-akhir ini sering sana ya? Kintan, lu gak bisa terus-terusan ngehindar dari si Dion sama Mariska. Kayaknya udah waktunya deh lu hadepin mereka. Terus gue mesti gimana dong? Ya udah kita jalan aja. Ngumpul sambil ngopi-ngopi gitu. Kalau emang ntar kita ketemu mereka, ya lo cuek aja. Lo harus buktiin kalau lo bisa tanpa dia. Oke? Tapi Gar, apa kagak sebaiknya kita pindah lokasi dagang aja? Nah, mau kemana lagi? Apa kau punya ide? Hah? Coba kau ingat-ingat. Selama kita dagang, apakah ada tempat yang bisa meraup keuntungan seperti di sini? Betul dong. Gini, kalau kita libur gini terus ya, terus sampai kapan? Kan gue butuh duit. Rudy, namanya kau saja butuh duit. Ambo juga butuh. Kalian sabarlah dulu. Kita pantau dulu. Kalau sudah aman, kita buka lapak kita lagi. Ya? Boleh tuh. Jadi? Nah.
Selamat siang, manisku. Ngapain lo sini? Ya, jemput kamu dong, sayang. Eh, jangan ngimpi lo ya. Tan, cowok lo datang jam berapa? Cowok apa? Itu, cowok baru lo. Oh, cowok gue bentar lagi datang kok. Sayangku, cintaku, manisku, kamu bilang dong kalau kamu mau mampir ke sini, ya. Meskipun Bang Ben sibuk, tapi kan Bang Ben bisa luangin waktu untuk nganter kamu ke sini. Ternyata itu cowok baru lo. Entes juga sih sama lo. Gak up to date. Tan, mana Tan? Mau kemana lagi? Biasa, Tante. Tugas negara. Aku diundang sama Kinta untuk ke taman. Aku yakin suatu saat dia bakal jatuh cinta sama aku. Terbukti kan sekarang? Ya, ya, ya. Aku berangkat ya. Hati-hati lah, kau. Aduh, apa sih Benny mesti datang segala tadi? Malu gua aja. Wah, kontrasi kan gua abis ketemu Benny. Sini tanpamu bagiku semua sangat berat. Makasih ya kamu udah mau datang. Kau ini kenapa, Tan? Habiskan sepiku bersamamu. Sebenarnya lagi mau ditemenin kamu banget, tau gak? Lagi kesel. Saking keselnya nih, sampai pelajaran buat ujian minggu depan gak masuk kotak. Coba sini lihat. Mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini. Tepiskan sepiku bersamamu. Bagiku semua sangat berarti. Ku ingin kau di sini. Dia bisa lebih pintar dari gue sih. Bagiku semua sangat berarti. Coba untuk melawan hati. Kan gue udah bilang lo gak usah kesini lagi, masih kesini aja terus. Loh, punya kuping gak sih lo? Cuma jemput kamu, sayang. Gue usah pegang-pegang deh. Loh, kamu kok mau jadi kasar gitu? Udah dong, pulang aja, kenapa sih? Ngapain kau tarik-tarik dia? Siapa lo? Dia cowok gue. Tanya kau, mau apa kau narik dia? Jangan kurang ajar gitu lo. Mati kau. Sekali lagi. Terkenal dengan siapa lagi kau, Gar? Udahlah, Tante. Namanya juga laki-laki. Tan,
Kintan. Tan, kau teruskan kompres dia. Tante ada urusan di dapur. Tan. Nanti. Semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini. Tepiskan sepi. Aku sendiri saja. Bersamamu. Maaf ya. Tadi kenapa kau bilang kalau aku ini pacarmu? Hah? Ya, aku tadi terpaksa. Soalnya papa jodohin aku sama Benny. Benny juga suka lagi sama aku. Tapi aku tuh jijik banget sama dia. Aku tahu kamu pasti marah banget sama aku. Itulah yang buat aku marah sama kau. Ngerti kau? Kenapa kau bilang kau diterpaksa anggap aku ini pacarmu? Bagiku semua sangat berarti. Sebetulnya aku ini berharap kau itu benar-benar anggap aku itu pacarmu. Semua sangat berarti. Kau di sini. Takkan pernah ada yang lain di sisi segenap jiwa. Tapi lo gak apa-apa kan, Ben? Ya udah. Maafin anak gue, Ben. Maafin anak gue. Ntar gue nasihatin dia. Gak usah tante, mungkin lain waktu aja. Hati-hati, ya? Saya permisi dulu. Yes! Gar, macam mana cerita selanjutnya? Jadi pacarnya. Pantesan aja kalau gue ketemu Togar, gue pasti langsung seneng deh. Gue juga gak pernah mikirin Dion waktu gue lagi sama dia. Ternyata gue suka sama dia. Telat banget sih gue nyadarnya. Kintan, gue mau tanya sama lo. Siapa pacar baru lo yang jadi preman? Yang ngegebukin si Benny waktu dia jemput lo tadi siang? Siapa? Benny ya yang kurang ajar sama Kintan. Gak mungkin, kurang ajar gimana? Orang Benny jemput Kintan terus Kintan gak mau pulang sama dia, terus ditarik-tarik gitu. Kurang ajar namanya, gak sopan. Ditarik-tarik? Kintan. Si Benny itu calon laki lu. Babe udah putusin lu bakal kawin sama dia. Be, denger ya, Kintan gak mau kawin sama Benny. Oh, jadi lu lebih pilih sama preman yang gebukin si Benny begitu? Oh, lihat aja tuh, ngaku ya laki-laki, tapi kalau berantem ngadu gitu. Udah. Babe gak mau denger lagi. Lu jalan sama preman itu. Titik. Alah, santai saja lah. Pelan-pelan, bapak kau tuh juga bisa terima aku nantinya, iya kan? Hah? Kamu tuh orang paling pede ya. Togar. Sebenarnya apalagi sih yang kamu rahasiain ke aku? Selain kamu tuh sebenarnya udah sarjana. Oh, kau lihat foto aku ya? Jujur dong.
sebelumnya aku juga pengen kau jujur sama aku. Kau terima aku, itu karena kau tahu apa aku sarjana. Sebenarnya aku nerima kamu tuh karena aku tuh belum pernah nemuin orang yang bisa bikin aku ngerasa nyaman selain kamu. Aku tahu. Satu hal lagi, kau terima cinta aku karena selama ini kau memperhatikan aku. Rupanya aku ini tampan juga, iya kan? Apaan sih kamu, orang banget. Siapa dia? Mantan kau? Gara-gara cewek yang di sebelahnya itu ninggalin aku. Yang dasar ya, cowok sukanya tuh kayak cewek kayak Marisa gitu. Cantik, seksi. Aku malah aneh lihat cewek macam tuh. Coba kau lihat tuh, hah? Cewek macam kayak gitu mukanya macam topeng. Tebal kali makeupnya. Bajunya. Alamak. Coba kau lihat tuh, hah? Macam mana tuh baju sampai diumbar-umbar pahanya kemana-mana. Makanya dia umbar-umbar itu yang namanya paha. Cewek yang cantik itu yang macam kau ini, alami. Maksud kamu aku lebih cantik dari Marisa? Ya iyalah. Kau ini lebih cantik daripada dia. Aku rasa sudah buta mantan kau itu. Hinda, nanti malam aku pengen ke rumah kau. Aku pengen ketemu sama bapak kau. Aku pengen ngomong kalau aku ini pacarannya serius. Tidak main-main. Ya? Waduh, kalau dia ke rumah gue, dia bakalan tahu dong kalau bokap gue kamtip. Gimana ya? Tapi kan suatu hari juga Togar bakalan tahu. Duh, mudah-mudahan aja bokap gue bukan orang yang pernah ngegerebek Togar. Ku coba untuk melawan hati. Babe marah gak ya kalau gue bilang Togar mau datang? Lu kenapa sih mundar-mandir melulu? Cinta, abang datang. Togar, Be, pacar Kintan. Togar, ini papa aku. Jadi ini preman yang ngegebukin si Benny. Ini pacar lu yang baru, ini. Bukan, Be, bukan dia yang mukul, tapi... Gua nggak akan ngizinin lu pacaran sama dia. Nggak akan. Pergi lu dari sini. Pergi lu dari rumah gue. Pergi. Togar. Diam. Togar. Pergi, gue bilang. Togar, jangan. Diam. Pergi. Togar. Babe, minggir. Togar. Babe, lu bakal lepasin kita. Diam. Togar. Babe, minggir. Ya, apa lu? Ayo, pergi. Pergi. Babe, lepasin kita. Diam, diam, diam. Babe, jahat. Babe. Togar. 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 Babe, minggir. Diam. Kita mau pergi. Togar. Mana lu bakal belakang dia? Jangan ngebantah lagi. Lu tahu siapa dia? Tahu.
Lo tahu dia tukang DVD bajakan? Tahu. Lo tahu dia orang yang sering babe razia? Lo tahu nggak dia orang yang menghina babe? Hah? Orang yang bikin malu babe di depan anak gua babe? Orang yang suka ngerjain babe? Tahu lo? Kintan, Kintan, lo emang makin lama makin gak bener lo. Daripada lo tambah ngaco, lebih baik si Benny babe suruh buru-buru ngelamar lo. Nggak mau, Be. Alah, udahlah, jangan bantah. Terbukti pilihan lo nggak ada yang bener, kan? Kalau dari dulu lo nurut sama babe untuk dikawinin sama Benny, pasti nggak kayak begini jadi. Be, kita nggak mau sama Benny, Be. Kita cuma sayang sama Togar, Be. Jangan sebut-sebut lagi nama Togar! Jangan! Lo tega sama babe, hah? Babe yang udah ngegedein lo dari kecil. Babe yang udah nyekolahin lo sampai sekolah tinggi. Babe, tega lo dihina sama dia, tega! Sekarang begini aja deh. Mulai besok, lo gak boleh kemana-mana lagi. Gak boleh! Kalau lo kuliah, pulangnya babe yang jemput. Kalau babe gak bisa, si Benny yang jemput. Be! Nah, diam! Be. Enggak! Atau kalau enggak, lo gak usah kuliah sama sekali. Be! Sekarang kau ini mau bagaimana, Gar? Tak tahu lah, Tan. Aku ini seorang laki-laki yang belum pernah jatuh cinta sampai aku berpikir untuk menikah kecuali dengan si Kintan. Tapi aku merasa dibohongi. Dibohongi macam mana maksud kau, Gar? Dulu aku pernah cerita kalau musuh utama dalam pekerjaanku itu adalah para kamtip yang terus-terusan merazia aku. Tapi kenapa dia tuh tak jujur padaku tentang siapa itu bapaknya? Gar, dia itu suka sama kau. Dia tak mau kau mundur gara-gara kau tahu siapa bapaknya. Lagi pula, dia pun tak tahu kalau kamtip yang selalu berurusan dengan kau itu adalah bapaknya. Kamtip di Jakarta ini banyak, Gar. Gar, Kintan telepon lagi tuh. Si Tante. Gimana? Tante, Togarnya ada? Tak ada, Tan. Kalau gitu saya boleh ngobrol sama Tante nggak sebentar? Oh iya, iya. Duduk. Pasti udah tahu ya dari Togar. Ya, macam itulah. Togar akhir-akhir ini menghindar dari saya, Tante. Togar, dia kecewa. Dia merasa kalau kau sudah membohongi dia. Kau sudah tidak berkata jujur kalau bapak kau itu kantip. Saya sebenarnya nggak ada maksud untuk bohong, Tante. Saya cuma nggak mau kehilangan Togar, Tante. Kau dengarkan barusan? Betul kata Tante, kan?
Kintan seperti itu karena dia takut kehilangan kau. Bukan cuma itu, Tante. Aku ini tak mau kalau aku dijadikan penyebab terjadinya perselisihan antara Kintan dan bapaknya. Aku begitu benci dengan bapaknya. Begitupun juga bapaknya benci sekali dengan aku. Eh, Kintan, Babe mau tanya sama lu. Kemana lu tadi siang? Babe dapat telepon dari si Benny, katanya lu gak ada di kampus. Untung aja sore-sore temen lu keluar, terus bilang sama dia kalau lu udah pulang. Kalau kagak, sampai gini hari dia mesti nungguin lu. Yeh, bego ya dia kalau emang kayak gitu. Alah, udahlah, alasan. Babe lu capek. Bagus. Yang pertama ya, kayaknya kita udah boleh dagang lagi. Soalnya gue kagak lihat ada kantin pelayaban sekarang nih. Nah, yang kedua, nyokap gue udah sembuh sekarang, Gar. Udah lah, Tan. Jangan keras kepala kayak gitu. Abang ini emang udah ditakdirin buat jadi pendamping Kintan. Heh, lo pikir gue mau pulang bareng lo karena gue udah bisa nerima lo gitu? Dengar ya, gue cuma males ribut sama bokap gue tiap hari tahu lo. Sekarang boleh aja Kintan berpikir kayak gitu. Tapi lama-lama Kintan juga bakalan sadar kalau abang Benny ini emang jodoh paling pas untuk Kintan. Eh, denger ya, kalau kejelekan lo tuh dibeberin ya, satu dunia juga tahu kalau Togar itu 1000 kali lebih baik dari lo. Mari. Tolong kau jagakan dulu ya. Aku mau ke WC, oke? Okay? Beres. Cari apa, Mas? Lihat-lihat aja. Ya, banyak tuh yang baru. Eh, Rudy. Ada pelangganmu nih. Sih gue sebenarnya tuh nggak bisa kayak gini terus. Gue harus ngeliat dia setiap gue pulang kampus. Gue yakin kok dia masih sayang sama gue. Gue juga sayang sama dia. Ya walaupun gue masih belum lama ya pacaran sama dia, tapi gue yakin itu jodoh gue gitu. Dan gue tuh ngerasa bahagia banget setiap kali ada dia. Ya udahlah, Tan. Ngapain juga lu nyerah segala? Ya gak segampang itu juga kali, Nel. Ancaman bokapnya Kintan kan gitu. Gue sih mikir 2 kali kalau harus berhenti kuliah gara-gara cowok. Apalagi kita tinggal 2 semester. Ya kalau itu sih gue masih bisa fight ya. Gue masih bisa aja sih kerja sambil kuliah. Banyak kan teman-teman kita yang gitu. Ya terus masalahnya apa dong? Gue sayang sama Togar.
Tapi gue juga sayang sama bokap gue. Ya walaupun dia suka galak dan egois ya, tapi kan dia yang gedein gue selama ini. Dan dia juga udah bisa ngadepin gue yang keras kepala. Dan selama ini tuh dia berjuang sendiri. Setelah dia cerai sama nyokap gue dari waktu gue SMP. Nah sekarang gue juga gak tahu deh nyokap gue udah di mana. Gue tahu sebenarnya bokap gue tuh sayang sama gue. Tapi lo tau gak sih, akhir-akhir ini tuh emang dia agak berlebihan ya. Makanya itu yang bikin gue marah banget sama dia. Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Apa kata dunia bila melihatmu menangis? Buah semangka di dasar laut tak disangka itu. Gimana, Pak? Apa kata dunia bila ku tak punya cinta? Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri, tak disangka hatiku tercuri. Bukan meracu. Pak, ada apa ini, Pak? Ada, Pak. Ada apa ini, Pak? Teman Anda menjual DVD porno. Oh, Pak, ini mungkin salah paham ini, Pak. Tidak mungkin kawan saya ini menjual DVD porno, Pak. Ada buktinya. Sekarang ada, itu saya kantor polisi. Pak, tapi nggak mungkin, Pak. Pak, ini fitnah, Pak. Pak. Aku akan berjanji demi bumi yang ku pijak, kan ku dampingi dirimu selamanya. Apa kata dunia? Apa kata dunia? Terima kasih banyak, Pak. Mari. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Waktu lu ke WC, gue lihat ada cowok dateng liat-liat DVD lu. Gue sempet curiga sih. Gue tanya mau beli apa kagak, dia bilang cuma liat-liat doang. Pas gue lihat lagi, orangnya udah kagak ada. Yogi juga lihat ya. Oh, yo. Mau sempat melihat tuh. Tapi sekilas sama melihat, tadi kalau salah dia tuh memasukkan sesuatu ke tempat DVD kamu. Terus, pas kau ditangkap, Ambo melihat dia berbicara akrab dengan Bapak Eskintan. Ajar rupanya. Loh, ternyata bapaknya Kintan itu biang keladinya. Eh? Dia pasti nyuruh orang untuk memasukkan DVD porno itu ke dalam lapakku. Sudahlah, Gar. Kau harus kuat. Sabar. Kau tuh sudah banyak masalah. Jangan kau tambah lagi dengan meladeni bapaknya si Kintan itu. Lalu lapak bagaimana? Angkut semuanya! Abis, Kak. Abis, adanya. Tidurlah kau, Gar. Apa kau masih mengingat-ingat kejadian tadi siang? Semakin aku benci sama bapaknya, semakin aku ingin dekat sekali dengan anaknya. Rindu kali aku lihat senyumnya tuh. Kau betul-betul cinta sama Kintan ya, Gar? Sakit sekali perasaan kau saat ini. Tante pun pernah merasakan apa yang kau rasakan saat ini. Tante pernah pacaran, Gar. Tapi tak dapat restu dari kakek kau. Tapi saking cintanya tante sama orang itu, tante tak dapat jatuh cinta pada orang lain lagi. Sampai detik ini pun
Tante masih mencintai dia. Walaupun harapan untuk hidup bersama sudah tak ada lagi. Kenapa, Tante? Ya, mungkin saat ini dia sudah hidup bahagia. Tante dengar dia sudah menikah dan punya anak. Bahkan mungkin sudah punya cucu. Sementara Tante tetap hidup dengan bayangan masa lalu. Tapi sudahlah. Ini memang kebodohan Tante. Harusnya Tante menikah saja dengan orang lain. Tak perlu lagi menunggu dia. Tak mungkin, kan? Tante. Mungkin perasaan aku sama Kintan itu sama seperti perasaan Tante dengan mantan Tante itu. Aku gak mau kehilangan dia. Akan aku hadapi bapaknya itu. Mau kemana kau, Gar? Kau tak mungkin ke rumah Kintan malam-malam begini, kan? Enggak lah, San. Aku mau keluar cari udara segar. Baiklah. Masih mau membelai si Togar lo, hah? Babe nggak mau tahu. Besok pagi lo mesti siap. Si Benny mau kesini sama orang tuanya buat ngelamar lo. Gak. Kintan, lo pikir si Benny itu terpelajar? Nggak kayak si Togar. Coba lu bayangin, ngapain babe nyokolain lu tinggi-tinggi cuman buat jadi bini tukang DVD bajakan, ngapain? Beh, emangnya kebahagiaan babe pikir cuma dinilai dari berapa uang yang kita punya? Beh, lagian juga Togar bukan cuma sekedar tukang DVD bajakan biasa, Beh. Ini bukan soal uang yang dia punya, bukan. Si Benny itu bukan cuma punya duit banyak, tapi dia udah mandiri. Dia udah siap, babe yakin dia bisa ngebimbing lu di rumah tangganya nanti, yakin? Apa? Rumah tangga sama Benny? Be, Kintan gak mau, Kintan harus bilang berapa kali sih sama babe. Babe gak ngerti-ngerti sih. Babe juga gak usah sok bener deh. Lagian ke rumah tangga babe yang paling bener aja. Kalau emang babe nilai rumah tangga bener, gak bakalan babe cerai, tau gak? Lu jangan ikut campur ya urusan rumah tangga orang tua. Babe juga gak usah ikut campur urusan masa depan yang Kintan pilih. Be, Kintan gak bermaksud menyinggung perasaan babe dengan ingetin babe soal itu. Tapi kenapa babe jahat sama Kintan? Kucoba untuk melawan hati. Tante. Ya ampun, Kintan. Barusan Togar pergi, tapi Tante tak tahu kemana. Tante, Kintan boleh nginep di sini nggak malam ini? Bukan tak boleh, Kintan. Tapi kalau bapak kau cari, dia pasti marah kalau tahu kau menginap di sini. Enggak, Tante. Semalam aja. Besok Kintan pulang. Kintan cuma lagi kesel banget. Kintan gak mau tidur di rumah, Tante. Kau cinta sekali ya sama Togar. Kau beruntung mendapatkan dia, Kintan. Bukan karena aku ini tantenya. Tapi memang Togar itu pantas untuk dibanggakan. Pertama kali Togar bilang kalau dia mau pindah dari Medan ke Jakarta untuk hidup mandiri,
Tante pikir dia akan bekerja mempergunakan ijazah satunya. Tak habis pikir, Tante, kenapa dia bisa jadi jualan DVD? Waktu Tante tanya alasannya, dia bilang dia mau coba usaha dari usaha yang paling dasar. Dia mau jadi orang yang tahu penderitaan dan kesulitan orang-orang yang ada di bawah. Para penjual DVD jalanan. Kalau kau tahu berapa banyak kekayaan yang dimiliki orang tuanya, kau pasti tak habis pikir atas apa yang dilakukannya saat ini. Bapaknya punya banyak sekali perusahaan. Togar anak tunggal. Dia penerus bisnis bapaknya. Saya juga bangga, Tante, dengernya. Ternyata masih ada cowok kayak Togar, Tante. Yang gak manfaatin duit orang tuanya. Togar. Dia cowok terbaik yang pernah saya temui, Tante. Tapi kayaknya saya udah kehilangan dia, Tante. Jadi ini preman yang ngegebukin si Benny. Ini pacar lu yang baru, ini. Bukan, Be, bukan dia yang mukul, tapi... Gua gak akan ngijinin lu pacaran sama dia. Gak akan. Aku memang gak bisa kehilangan kau. Karena aku gak mau menyesal seumur hidupku. Kau, Inang. Di sini kau rupanya. Hah? Capek aku cari-cari kau. Kemana-mana aku cari kau. Bahkan kelapa kau pun ku cari. Tak ada. Bikin capek aja kau. Ada apa, Inang? Togar, sekarang kau bawa asistenku ini ke tempat barang-barang kau. Eh? Aku sudah tak ada toleransi lagi. Akan kusita barang kau. Kau sudah terlambat, Inang. Barang-barangku sudah hilang semuanya. Sudah dibawa sama Kamtip. Hah? Kalau begitu, kau harus lunasi utang-utangmu itu sekarang. Sekarang juga. Mau kemana kau? Mau kabur kemana? Siapa sih yang mau kabur, Inang? Lebih baik Inang ikut aja ke rumah tanteku. Ayo, ayolah. Nanti kok kabur pula? Nah, aku takkan kabur. Ya iyalah. Mana Kintan? Hah? Mana Kintan? Hah? Apa maksud kau nanya aku soal Kintan? Lu jangan pura-pura ya. Sekarang juga lu balikin anak gue. Kalau enggak gue laporin polisi lo biar ditangkap. Apa kau belum puas juga? Sudah kau buat aku susah cari nafkah. Kau pisahkan aku dengan Kintan. Dan kau jebak aku menaruh DVD porno di lapakku. Dan sekarang, kau menuduh aku pula menyembunyikan si Kintan. Kintan? Sama kau. Alita! Alam! Pak, nggak mau, Pak. Alita mau sama Bang Rojak, Pak.
deh. Be. Apa? Itu Tante Arlita yang bikin Ma pergi ya, Be? Ma lu pergi bukan gara-gara Arlita. Arlita gak pernah ketemu Ma lu. Ma lu pergi cuman gak sabar nunggu Babe yang lupain Arlita. Be. Apa? Babe masih cinta ya sama Tante Arlita. Orang tuanya Bini jadi datang ke rumah, Be? Nggak jadi, batal. Dia tadi mau datang pagi-pagi. Cuman darah tinggi babenya Bini kumat. Lagian, lu nya juga nggak ada. Babe sampai kelimpungan nyari lu. Serius, Be? Udah lu, jangan seneng dulu. Pokoknya ntar malam lu mesti ikut. Babe mau pergi sama Bini, mau ketemu investor. Babe mau ngasihin proposal bisnis. Babe kan sebentar lagi pensiun. Tobing bilang apa? Dia bilang kita kagak boleh dagang di kampus dulu untuk sementara waktu sebelum Tobing dapetin surat izin resmi. Berarti kita harus cari tempat dagang baru, gitu. Gar, Kintan gimana? Alah, nggak tahu lah, Rut. Tante lu. Ada apa, Tan? Gar, bapak sama mama kau datang ke Jakarta. Hah? Mereka datang? Kok nggak bilang-bilang sama aku? Mau disuruh hubungi kemana? Kau tak punya HP, kan? Sekarang kau di mana? Aku lagi di taman, Tan. Ya sudah. Aku suruh supir bapak kau jemput ke situ. Ya? Ya. Kintan, lu pakai baju yang bener dong. Investor ini orang kaya, orang penting, jangan bikin malu Babe kamu. Udah lah, Be, ah. Gimana, Ben? Tuh, udah deh ganti baju sana. Yang punya urusan bukan Kintan, apa Kintan yang urus heboh. Ya, malam. Kita telat dong. Orangnya udah datang. Bagaimana pula ini anak kita belum datang-datang ini, Pak? Mungkin dalam perjalanan, Ma. Sabarlah. Lu sih kelamaan, ah. Dandannya dua kali lagi. Ayo, cepat. Udah. Udah pegang. Selamat malam, Om, Tante. Malam. Apa kabar, Om? Baik. Ben, mana bapakmu? Oh, papa lagi nggak enak badan tuh, Om. Ya cuma titip salam aja buat Om. Oh iya. Sepertinya kita pernah jumpa sebelumnya, Pak Rojak. Iya, Pak. Saya juga tadi mikir-mikir begitu, teman. Saya ingat-ingat, nggak keingetan aja. Saya lupa. Gar. Lu kagak bilang-bilang lu kalau lu orang kaya.
kita mau ketemu Om Babi lu di mana, Gar? Bisik kali kau. Udah, santai aja lah, ya. Oh ya, katanya putra Om mau datang. Mana dia? Iya, dia masih di jalan. Sebentar lagi pun dia akan datang. Eh, mau apa kau lihat-lihat, ah? Kau pikir aku nggak bisa bayar ke sini? Gara-gara penampilanku macam ini, ah? Nah, itu dia anak saya. Apa mereka kemari? Eh, ngapain kau kemari? Hah? Kau juga? Oh, kalian sudah saling kenal rupanya. Pak, aku nggak mau kalau mereka ada di sini. Kar, dia orang yang ngejebak lo. Oh, kau orangnya, ha? Yeah, bener. Gua saksinya, sumpah. Kau menjebak aku, masukkan DVD porno itu dalam lapakku. Iya. Yeah. Ajar kau, ha? Mario. Mario. Udah, gimana aku gak kesal, Pak? Emang salah kalau aku jatuh cinta sama Kintan? Emang kenapa kalau aku jualan DVD bajakan? Si Benny juga pakai jebak aku. Kurang ajar juga si Benny. Tapi, Gar, belum tentu juga lah. Pak Rojak itu kerjasama dengan si Benny buat jebak kau. Ah, sudah. Sekarang Bapak mau tanya sama kau, Togar. Apa kau masih cinta dengan si Kintan? Ya kau berjuanglah, dapatkan dia. Kintan, Babe salah. Maafin Babe ya, nak ya. Maafin Babe. Jadi, Togar itu keponakan kamu. Iya, Bang. Pantas. Kemarin saya lihat Syahaan, terus saya pikir, wih, kayaknya saya kenal dia. Itu. Abang kan pernah ketemu dia satu kali. Bang, cobalah Abang pikir-pikir lagi. Apa Abang yakin Abang betul-betul tidak merestui hubungan mereka? Togar itu sebenarnya anak yang baik, Bang. Setelah selesai dari kuliahnya, dia kepingin sekali hidup mandiri. Dengan susah payah dia datang ke Jakarta nih, Bang. Membawa uang seadanya. Coba Abang ingat-ingat dulu. Betapa sakitnya hati kita, Bang. Waktu kita dipisahkan sama bapakku. Apa Abang mau hal ini terjadi lagi pada Kintan dan Togar? Saya permisi ya, Bang. Alita.
saya sudah bercerai dengan istri saya. Karena saya selalu memikirkan kamu. Sampai sekarang. Teman-teman, mulai sekarang kalian tuh tak usah takut lagi untuk perjualan di sini, karena aku sudah pegang surat izin usaha. Jadi kalian bebas. Gar, Intan gimana? Kemarin aku coba untuk datang ke rumahnya, tapi bapaknya tidak mengizinkan aku untuk ketemu dengan dia. Mana? Kau tak tahu? Apalagi? Apa lagi ini? Pak, kami sudah punya surat izin. Ini, Pak. Pak, kita mau di sini. Pak. Pak, ini apa, Pak? Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri. Kamu ditangkap karena harus menikahi anak saya. Bukan merajuk, ku sungguh cinta. Cinta biarkan ada dan kita takkan berpisah. Hanya maut yang bisa memisahkan cinta. Aku akan berjanji demi bumi yang kupijak, kan ku dampingi dirimu selamanya. Apa kata dunia bila ku tak punya cinta? Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri, tak disangka hatiku tercuri. Bukan merajuk, ku sungguh cinta. Apa kata dunia bila melihatmu menangis? Buah semangka di dasar laut. Tak disangka hatiku terpaut. Ku kan berjanji selalu bersamamu. Kita biarkan ada dan kita takkan berpisah. Hanya maut yang bisa memisahkan cinta. Aku akan berjanji yang ku pijak, dan ku dampingi dirimu selamanya. Aku akan berjanji demi bumi yang ku pijak, dan ku dampingi dirimu.